Okay guys, so hari ni kita repeat kedai nasi dagang. Okay, hari ni semua ada. Hey guys, assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azim Azman. So, pagi tadi kita dah mulakan dengan brunch dekat kedai yang sama kita pergi minggu lepas. Nasi dagang, apa nama, restoran nasi dagang Zenganu dekat Seksyen 7 Bangi. Okay, sedap macam itu, cuma Portion sikit daripada sebelum ni. Minggu lepas pergi, kenyang babe makan. Tapi kali ni macam portion ni sikit, macam sikit daripada minggu lepas, tak tahulah kenapa kan. Okay, kita teruskan aktiviti kita hari ni dengan pergi ke, apa buah ni nama ni? Taman Warisan Putrajaya. Aku tak pernah datang sini sebenarnya. So aku tak tahu ada apa kat sini, Taman Warisan Pertanian. Dekat pisin berapa lah, tak pasti lah. So kita tengoklah ada apa kat sini, okay. So let's go. Okay guys, so ni tempatnya. Cantik guys. Okay, bangunan ni cantik. So tak silap aku kalau aku tengok kat TikTok, dalam dia tu macam ada orang jual-jual makanan lah. So kalau tengok kat sini pun macam ada banner. Contoh like our food, musim durian. Ada orang jual durian kat depan ni. So takpelah, kita tengok kat dalam macam ni. Okay, so ni ada macam punya map lah. So kita naik atas dulu. Okay, let's go. Okay guys, so basically kat atas ni ada macam food court lah, macam food court. Tengok banyak gerai-gerai kat sini. Okay, kat dalam pun ada tempat duduk kat dalam sana. Tapi kat sana macam ada something, tapi macam tutup. Dia punya apa, dusun lah. Tak tahu lah. Okay guys, so ni antara kedai-kedai yang ada kat sini. Ada locing, ada kuitiao. Ni western, not western. Ni ayam geprek. Ayam geprek tu pulut mangga, coconut shake, apam balik. So yeah, tengok kat dalam pula. Takoyaki pun ada. Takoyaki, tom yum goong. Macam lah. Oh, dia orang ibarat ada kafe kat dalam. Ya, tapi kita tak nak makan makanan kafe ni, nak makan kat luar. Okay, kita try dia punya waffle ice cream. Okay, tak tahu rasa macam ni. Kau nampak macam biasa je. Okay guys, aku rasa kebun dia ataupun dusun dia tu dekat atas ni. Tapi sebab dia tutup, dia punya pintu. So kita tak nak masuk lah. Pintu dia kat belakang sana. Kalau aku tengok tadi dia tutup. Kalau sini tak naik kot. Aku tengok macam tak ada apa-apa je. Sana. Baiklah. Pecah. Hey guys, assalamualaikum. So hari ni hari Ahad. So hari ni aku nak bawa korang pergi satu kedai yang sebelum ni kita orang biasa pergi tau. Especially masa baru-baru kahwin dulu. Masa tu income pun macam tak stable lagi kan. Gaji tak masuk lagi semua. So sinilah kedai yang kita orang selalu pergi. Okay, sebabnya okay, chicken chop dia kau bayangkan berapa ringgit? RM5 je guys. Chicken chop RM5 dekat tengah-tengah Bangi kan. So sangat-sangat affordable. Chicken chop RM5. And kau bayangkan coconut shake dalam gelas yang sangat besar. Okay, besar like, bukan besar biasa-biasa, macam gelas biasa, gelas besar dekat kedai-kedai lain tu. Okay, double gelas besar tu. Dia basically gelas jumbo lah. Dia macam double gelas besar yang biasa tu. RM5 juga guys dia bagi. So macam memang sangat-sangat murah. Tapi dia biasalah kan, inflation kan. So adalah kenaikan harga sikit. Tapi kenaikan harga dia tu pun masih murah lagi. Okay, chicken chop dia naik ke harga RM6. So basically still affordable. And coconut shake dia pun, ya Allah, Chan dah pecah. Bergaduh. Dan apa, coconut shake dia yang jumbo tu pun RM6 je. So masih lagi affordable. So itulah kedai yang aku nak bawa korang pergi hari ni. And ada yang lagi murah pada tu sebenarnya. Okay, nasi ayam dia, nasi ayam dia RM3 lebih je guys. RM3 lebih ke RM2 lebih je tu. So memang harga dia memang tak masuk akal lah untuk penduduk Bangi lah saya cerita. Sebab Bangi ni memang kalau tengok harga makanan dia semua mahal-mahal kan. So situ lah tempat aku nak bawa. And situ jugalah sebenarnya permulaan video TikTok aku masuk FYP. Itu first video TikTok aku masuk FYP, di mana video aku review kedai tu.
View dekat dengan 1,000,000 kot. Dekat apa, 800,000, 900,000 view. And like pun dekat dengan 100,000. Video tu lah, video aku review kedai tu. So memang, memang legend lah senang cerita. Senang cerita siapa yang belajar kat UKM ke kat area-area berdekatan tu memang akan tahu kedai ni. Okay, so let's go. Okay guys, so ni kedai dia. Dekat sini 15 pagi. So ni menu. Harga semua, harga marahin lah. Okay guys, so ni lah dia chicken chop RM6 dia. So memang pada aku worth it lah, worth it dengan harga dia lah. Okay, nah, okay. So jom lah kita makan. Okay bro, macam mana rasa dia? Adakah sama seperti dulu? Dia dah lama tak datang. Sama? Sama macam dulu lah. Okey lah eh, untuk harga dia. Okay guys, so dah settle makan situ tadi. So, korang datang sini, kalau korang datang sini lah kan, kat section 15 Mangi ni, korang jangan expect, orang kata apa, jangan pergi dengan harapan untuk dapat rasa yang wow lah kan. Sebab dia macam mana, dari segi rasa dia mediocre je, biasa je. Tapi yang wownya kedai tu adalah harga dia sebenarnya. Harga dia untuk dekat tengah-tengah bandar Mangi ni, memang wow lah. Dan rasa dia pada aku bukan tak sedap, dia biasa. So macam boleh makan dan boleh kenyang. Macam tu lah kan, boleh kenyang lah, boleh makan dan kenyang dan rasa puas hati dengan apa yang kita makan tu. Macam memang dengan dia punya harga tu memang kena lah, macam tu lah. So yeah, so tak tahu nak pergi mana pula sekarang ni. So let's go. Okay guys, so sekarang kita orang dekat Taman Putra Perdana kot nama dia. Okay, so basically dia ni first time kita orang datang kat taman ni dekat Putrajaya. Sebab dia belah atas tau. So kalau macam dekat roundabout besar Putrajaya tu, akan ada satu lorong untuk naik ke atas, ke tengah. Kat tengah-tengah roundabout tu ada lorong nak naik ke atas. Di lorong nak ke Hotel Grand Pulse Putrajaya kot nama hotel, aku tak ingat. Dan bila korang naik ni, korang akan perasan akan ada taman dekat sini. So basically taman ni dia bersambung dengan ni, Putrajaya Step. Kalau korang tengok dekat roundabout tu, nanti akan ada satu bahagian tu ada apa, tangga yang sangat tinggi nak naik ke atas. So taman tu ada kat atas ni. So macam tu lah. So dia boleh naik pakai kereta kat sebenarnya. So korang tengok kat sini ada apa kan. Let's go. So basically dia sebenarnya macam taman biasa, luas juga kat atas ni sebenarnya. Aku tak sangka ada tempat yang luas macam ni kat atas ni. Jelas. So ada taman yang besar kat sini dan tak ramai orang, so macam sesuai lah nak tamain ni. Tuhan aku dah lagi-lagi dah. So kalau kat sini tengok dia punya apa ni, kawasan ni macam taman biasa je. Padahal ni sebenarnya kita dekat atas, kat atas apa ni, kat atas roundabout Putrajaya. Tati, jah tati, jah. Pandainya jalan, ush, pandainya jalan, ush, ush, ush. Wah, dah berani naik sendiri. Okay, go, go, 5. Okay, 6, okay, good. Turun kelongsor. Chop. 3, go. Jangan tahan tangan, go. Hija. Aku syok lah budak ni, dah tak puas lagi main taman dah lah. Saya penat lah. Okay guys, so consider saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.